Hello guys, balik lagi di channel saya guys. So di hari saya mau review tentang ini joystick Great Magic 3 handle ya. Oke, kita review sesuai kah di bawah main PUBG atau game yang lain. So kita teruskan. Ya, ini dia guys, handle Great Magic 3. Oke, kita boleh nampak desain dia sangat smooth ya guys. Ini plastik, so button dia banyak. Kita terus pasang ke Great Magic 3 kita. So sebelum kita pasang, kita kena beli casing, kabel casing yang ada satu kali dengan dia punya attachment bling-bling di bluetooth dia setelah on. So terhubung bahasa, kita turn on bluetooth kita. Dan open game space kita. Dan sini, oke, telah auto connect ya guys. Terhubung bahasa, kita terus masuk ke PUBG. PUBG Mobile. Oke guys, kita try analognya berjalan dengan lancar, tidak delay guys, tidak delay. Oke, setelah membuat sedikit cheating di sini, shortcut keys ya, tekan bawah, pencet di bawah nih, dia berlari. Tekan ke kiri, dia lean sebelah kiri. Tekan ke kanan pula nih, dia lean sebelah kanan. Jadi yang sini nih, saya tekan dulu fire. Positing kita di sini, tekan di handle. So di sini kita beli nampak lah. So simple guys. Ini saya nak buat dia lompat, loncat di sini. So itu saya tekan X. So bila tekan up, dia akan lompat, dia akan meloncat-loncat. Oke, sini saya customize dia untuk fire. Kita customize lagi deh guys, dekat yang LT ini kita pilih reload. Kita fire, bila kita nak reload just tekan sini. Oke, dia reload. So possibly apa yang singan katakan di sini, ini handle ya memang berguna untuk kita, memang sangat best lah untuk dipakai untuk main PUBG, sebab kita senang untuk customize-nya button. Oke guys, ini sangat bagus untuk buat gaming, sangat sesuai ya, sangat smooth, tidak delay. Oke, tidak delay. So oke guys, itu saja tentang review saya tentang ini handle. So saya harap kamu suka.